Gimana Pak untuk teknis pengapungan kapal kita nih Pak? Kalau teknisnya kita ada dua kekuatan yang kita pakai. Yang pertama adalah kekuatan kapal itu sendiri, namanya internal buoyancy. Yang kedua adalah kekuatan dari luar, namanya external buoyancy. Jadi dua kekuatan ini yang kita gunakan untuk membangunkan kapal yang lebah kuda ini. Dua kekuatan itu masing-masing bekerja sama dalam rangka membalikkan kekuatan yang satu membuat tekanan ke bawah dari sisi kiri, yang satunya membuat tekanan ke atas dari sisi kanan, sehingga terjadi momen kuntil. Momen kuntil itulah yang bisa membangunkan kapal ini dari posisi lebah begitu. Mudah-mudahan hari ini bisa berdiri ya Pak ya kapal ini Pak. Ya, kita usahakan. Ini sudah sekitar 75%. Kita punya target di sore hari ini, hari Minggu, kapal ini bisa berdiri tegak seperti semula. Amin Pak, amin. Yang penting tetap semangat dan selalu bahagia Pak ya. Semangat dan selalu enjoy. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Besok untuk supir siap untuk membantu untuk membangkitkan peri dengan masuknya anggota supir bertahap 10 orang sekali masuk. Tahap kedua kita masukkan 10 orang. Untuk membantu apa nih? Untuk membangkitkan kapal. Kapal peri. Kapal peri ya. Nah. Jadi kawan-kawannya dari mana nih? Ya, yang niat membantu. Supir enggak bisa kita sebutkan dari mana-mana. Anggapnya seluruh kecamatan Jawa yang maupun kecamatan Tegarang maupun Teluk Keramat. Oke. Dengan Bapak siapa nih? Saya Pak Mahdi dengan Pak Tihaput kita dengan Bang Pardi. Waduh, oke. Terima kasih. Oke. Semoga berempat. Oke. Mudah-mudahan besok hasilnya berhasil. Amin. Oke? Oke. Pak dari mana Pak? Dari desa Singawang. Dari Singawang? Ya. Bapak, harapan Bapak nih tentang peri yang tenggelam dengan peri yang baru nih gimana nih Pak? Mudah-mudahan cepat kembali normal seperti biasa. Dan harapan kami sebagai masyarakat mengharapkan sekali untuk peri ini supaya cepat timbul kembali dan operasi. Supaya pengangkutan bahan-bahan kami, baik pun sembako, baik pun LPG, baik pun material tanah, supaya harga tidak seperti yang macam ini. Karena dengan jalan Sikuha, kami waktu ini sangat susah untuk datang ke rumah kami. Dan kami sebagai warga desa masyarakat, baik pun mau lewat sini, supaya dekat dan biaya tidak terlalu besar. Siapa namanya Pak? Sidley. Siapa Pak? Sidley. Oke. Terima kasih Pak ya. Sama-sama.